Dalam aksi mendukung pemerintah dan Palang Merah Indonesia, Satuan Brimob Polda Sumut laksanakan kegiatan donor darah di Markas Brimob Polda Sumut Medan. Sebanyak 149 personil mendonorkan darahnya untuk menambah pasokan kantong darah PMI yang diketahui berkurang karena banyaknya pasien yang membutuhkan, khususnya pasien COVID-19. Dr. Eka Safrida, mewakili Palang Merah Indonesia, meminta bantuan kepada semua kalangan untuk mendonorkan darahnya membantu pasien COVID-19 di mana masyarakat saat ini sangat membutuhkan darah. Poldasu untuk menambah stok darah yang selama pandemi COVID-19 ini sangat menurun sekali. Jadi hari ini kami selenggarakan bekerjasama dengan Brimob hari ini dan Kesatuan Sabara. Iya, sangat berkurang sekali, lebih dari 60% kami menurun untuk stok darah. Sedangkan permintaan kebutuhan darah tidak ada penurunan, karena kan memang untuk pasien-pasien yang memang tetap membutuhkan darah. Sehingga memang terasa sekali stok kami sangat-sangat berkurang. Makanya kami minta bantuan kesatuan, baik itu kepolisian, TNI, untuk menambah stok kita lah, untuk memenuhi kebutuhan darah di Medan dan sekitar. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.